pertemuan antara pasukan T-Team dengan pasukan Pulau Pinang. Bersama kita di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu. Siaran secara langsung di TV 9 pada malam ini, bekas pemain kebangsaan Lim Chan Yu. Dua pasukan yang agak terdesak ketika ini, Lim, walaupun masih baru di awal musim. Ya, Bakar, walaupun baru masuk perlawanan yang ketiga sebenarnya, tetapi dua pasukan ini adalah ketika ini berada di tiga tangga terbawah, iaitu pasukan T-Team berada di tangga yang ke-10, manakala pasukan Pulau Pinang berada di tangga ke-12. Pengadil perlawanan Suhaizi Syukri dibantu oleh Fazrul Izzuan Muhammad Zain dan juga Muhammad Zulkifli Jusoh, pegawai keempat Samsudin Ibrahim, manakala pesuruh jaya perlawanan ataupun komisioner perlawanan Abdul Rais Muhammad Syarani. Kesebelasan utama pasukan tuan rumah pada malam ini masih mengekalkan penjaga gol Muhammad Izzuddin yang sedikit sebanyak tersentak dengan jaringan 5 gol, membolosi pintu gol pasukan T-Team di Stadium Darul Makmur. Kesebelasan utama pasukan T-Team ada rompakan, ada susunan semula, tetapi kemasukan Samasa nombor 10 T-Team ini hanya baru bermain satu perlawanan. Sandaran utama sudah pastilah kepada T-Team. Ya, sudah tentu apakah selepas kekalahan minggu lalu dengan 5 jaringan yang dibolosi oleh pasukan T-Team, sudah tentu mereka inginkan sesuatu daripada pemain-pemain import mereka sendiri, iaitu meletakkan dua pemain import di bahagian hadapan. Dan kita boleh lihat sekarang bahawa dua-dua ketua pasukan bersalaman sebelum sepak mula. Pertemuan di antara pasukan T-Team menentang Pulau Pinang, apa juga senarionya, tetap menjanjikan kita pada malam ini jaringan gol, kerana berdasarkan rekod pertemuan pada musim lalu di stadium ini di Kuala Terengganu, pasukan T-Team kecundang di tempat sendiri dengan kekalahan 4-3 di tangan pasukan Pulau Pinang. Jadi Pulau Pinang pada malam ini, kesebelasan utama Said Adni masih berada di situ di barisan pertahanan dan barisan tengah. Cumanya saya rasalah Lim Chan Yu masih juga ada segelintir peminat mengatakan tidak ada Faiz Subri dalam kesebelasan utama. Ya, tidak banyak pertukaran yang dilakukan oleh jurulatih mereka, Ashley Westwood. Tetapi hanya ketiadaan pemain utama mereka. Kita tahu bahawa Faiz Subri yang berada di bangku simpanan. Tetapi apapun, saya rasa pemain-pemain yang diberikan kepercayaan untuk bermain untuk pasukan Pulau Pinang sudah tentu ingin mencari tiga mata pertama mereka. Dan bermain di gelanggang lawan bukan mudah. Sudah tentu bukan mudah untuk pasukan Pulau Pinang. Nasib yang agak berbeza, walaupun Rahmat Dermawan, jurulatih pasukan T-Team, hanya satu mata ataupun keputusan seri dalam perlawanan pertamanya, masih lagi mengharapkan kemenangan sudah pasti. Begitu pula nasib yang berbeza sekali untuk Ashley Westwood, jurulatih pasukan Pulau Pinang, yang pada malam ini tidak dibenarkan bersama pemain-pemain di bangku pemain simpanan pasukan Pulau Pinang. Ashley Westwood, jurulatih dari England yang juga bekas jurulatih klub India Bengaluru, dikenakan hukuman sekadar pada malam ini di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah. Hanya boleh menyaksikan kalaulah ingin juga memberikan arahan kepada pasukannya dari tempat duduk penonton di grandstand di bawah kita saja bawah ini. Perlawanan sudah pun dimulakan. Pasukan T-Team boleh menurunkan ataupun memang menurunkan keempat-empat pemain import. Hanya tiga pemain import sebaliknya untuk pasukan Pulau Pinang yang mengasak nampaknya sekarang ini. Pasukan Pulau Pinang bermain dengan formasi 4-4-2. Ini dia pemain muda Pulau Pinang, S. Kumar. Baik tolakan di situ kepada Rafi Udin, kapten pasukan Pinang. Peluang untuk pasukan Pulau Pinang. Baik kedudukan T-Team. Clearance akhirnya dapat juga dilakukan di situ. Seperti satu gerak terus mencetuskan bahaya di depan pintu gol pasukan T-Team. Ya, kita boleh lihat satu gerakan yang baik dan Syamir dapat melepaskan diri daripada tiga pertahanan pasukan T-Team dan cuma rembatan beliau sebenarnya tidak tepat dan dengan mudah dapat diselamatkan oleh Muhammad Izzuddin. Bukan percuma ini, Muhammad Hasan Basri akan mengambil sendiri. Di manakah Tajdiev dan juga Samasa? Lobo membiarkannya, tetapi satu keputusan yang agak mencemaskan kerana Samasa menyelinap masuk di situ. Cumanya gagal melakukan connection yang benar-benar tepat. Tolakan keluar kerana penjaga gol Pulau Pinang di sini, Said Adni Said Hussein, kesakitan kecederaan di situ. Fair play. Ya, sudah tentu ada sedikit salah faham di antara pemain-pemain Pulau Pinang. Dan kita boleh lihat
bahawa Andrew James melepaskan bola tersebut kepada Syed Anir, tetapi Syed Anir mungkin tidak bersedia, dan akhirnya ada pelanggaran dan Samosa dapat membuat satu percubaan tetapi dapat ditampang oleh Syed Anir. Bakal diambil oleh Muhammad Jafri, Muhammad Firdaus ataupun Rafiu, dia juga berada di sana. Ya. Farhan. Jafri, baik. Oh, percubaan yang baik daripada Muhammad Jafri di situ. Terkena tiang barangkali, tetapi yang pastinya tolakan yang kemas daripada penjaga gol pasukan TT, Muhammad Izzuddin Mat Hussein. Hampir-hampir di situ, Lim Chan Yu. Ya, satu rembatan yang baik daripada Jafri. Tetapi mungkin sepakan tersebut tidaklah begitu deras dan dapat dibaca oleh Izzuddin. Jadi satu tampanan yang baik daripada Izzuddin di sini. Mungkin mengenai tiang gol tolakan itu. Oh ya, terkena tiang di sebelah kanan, mujur untuk pasukan T-Team. Jadi kali ini siapakah pula yang akan mengambil sepakan tersebut? Dua pemain yang berada berdekatan bola, iaitu Jeffrey dan juga Rafiuddin. Seperti mampu mengambil alih ketajaman dalam kedudukan sepakan percuma, Jeffrey Firdaus daripada Faiz Subri. Kali ini Rafiuddin cantik di situ. Lencongan dan junaman rembatan percubaan sepakan percuma yang baik daripada Kapten Pasukan Pulau Pinang. Satu lagi ujian yang mencemaskan pintu gol pasukan T-Team ini. Ya, kita lihat sekali lagi sepakan daripada Rafiuddin. Mungkin satu kaki tersasar ke bahagian kiri. Jadi dua sepakan percuma kerana 3 minit yang ditambah untuk separuh masa pertama ini telah pun berakhir. Situasi terakhir tampungan di situ, Syed Anir melakukan tumbukan, memerhatikan jamnya, barulah akhirnya whistle untuk menamatkan separuh masa pertama ini. Pertemuan dua pasukan yang telah menghasilkan banyak gol pada musim lalu, tetapi 0-0 separuh masa pertama di Tim Dan Pulau Pinang setakat ini. Rumusan ringkas daripada Lim Chan Yu. Keseluruhannya saya rasa di separuh masa pertama lebih memihak kepada pasukan Pulau Pinang. Mereka banyak mengatur serangan dan juga mempunyai peluang untuk menjadikan gol. Manakala untuk pasukan T-Team, saya rasa mereka masih lagi agak buntu di bahagian serangan. Dengan dua pemain import mereka, saya rasa mereka perlu lebih banyak bergerak seperti apa yang dilakukan oleh pasukan Pulau Pinang. 4 atau 5 pemain tempatan lebih banyak bergerak ke kiri dan ke kanan. Sebab itulah mereka dapat membuat lebih banyak serangan atau percubaan ke arah gol. Jangan terlalu awal membuat rumusan kerana pertembungan di antara T-Team dan Pulau Pinang kebelakangan ini memang sentiasa menjanjikan jumlah jaringan yang agak tinggi. Tapi tamat separuh masa pertama, T-Team 0, Pulau Pinang 0. Kita kembali semula selepas ini nanti. Ini suasana di Kuala Terengganu. Nampaknya pemain untuk kedua-dua pasukan telah pun bersedia. Mak Syarul, secara ringkasnya di separuh musim kedua ini. Ya, seperti yang kita kata, kita bincangkan tadi ya, Anif. T-Team seharusnya menukar corak permainan dengan bantuan daripada bahagian midfield mereka. Seharusnya membantu dua penyerang, Tajaif dengan Mahamadu. Kalau tidak, saya rasa memang sukar untuk mereka memperoleh gol. Dan pastinya Pulau Pinang sudah lebih, saya rasa dah ada confident lah level bila mereka dapat menimbulkan sedikit permainan pada separuh masa pertama. Okey, baik. Nampaknya telah pun bersedia di sana. Ayuh kita dengarkan separuh masa yang kedua. Sekali lagi bersama dengan Abu Bakar Atan dan Lim Chan Yi. Sudah tentulah ledakan gol yang diharapkan oleh penyokong-penyokong kedua pasukan di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah. Kita kembali semula bersama kita untuk separuh masa kedua pertemuan di antara pasukan T-Team menentang Pulau Pinang. Telah banyak diperkatakan tetapi kesemuanya tentang kebuntuan setakat ini. Walaupun gerak-gerak dari separuh masa pertama tadi kelihatannya kepantasan yang ingin digunakan oleh pasukan Pulau Pinang. Apakah perubahan pendekatan yang mungkin mahu di ataupun mampu dihasilkan oleh kedua pasukan dalam babak kedua ini, Lim Chan Yu?
Ya, untuk pasukan Pulau Pinang, saya rasa sudah tentu mereka tidak akan membuat sebarang pertukaran dari segi taktikal kerana apa yang mereka lakukan semula kepada Tajiem. Memerhatikan melakukan rembatan di situ kurang tepat melepasi palang gol. Pertukaran yang sedang dilakukan ketika ini oleh pasukan tuan rumah Titim. Kira offside, ruang ini pantas dibaca oleh penjaga gol pasukan Titim Izzuddin. Dalam dia menjangka untuk menyelamatkan keadaan. Kekasaran yang dilakukan. Satu lagi kad kuning untuk pemain tuan rumah kepada penjaga gol, iaitu Muhammad Izzuddin, kerana mengkasari Muhammad Faizal Ghazli, pemain gantian. Ada sentuhan, ya, ya, ada sentuhan. Ya, tetapi Mujo ianya berlaku mungkin adakah di dalam atau di luar? Persoalan lagi barangkali mahu dicetuskan ataupun sudah pasti dicetuskan oleh penyokong-penyokong Harimau Kumbang. Kekasaran ke atas Muhammad Faizal Ghazli oleh penjaga gol Muhammad Izzuddin Hussein, penjaga gol Titim. Sepakan percuma luar. Keputusan pengadil Suhaizi Sukri dari luar kotak penalti. Abdullah Sulaiman ke sebelah kiri di sini. Hasan Basri, Nur Hakim Hasan. Tajiev, lambungan Tajiev mencari samasa. Mungkin ini gol! Jangan terlalu cepat untuk menidakkan ketajaman. Menyerangi pot baru pasukan Titi. Mamadu Samasa agak berat, agak lewat kadang-kadang. Tetapi ini yang penting. Detik pada minit ke-71. Membuka jaringan untuk pasukan Titi. Gandengan Farhan Tajiev. Lambungan yang baik disambar dengan tandukan kemas oleh Mamadu Samasa. Hantaran yang baik di situ. Ya, satu hantaran yang boleh dikatakan perfect untuk mencari samasa di sana. Dan Andrew James, kita boleh lihat beliau sudah tertewas apabila hantaran itu dibuat, kerana dari segi larian beliau dan beliau boleh dikatakan backpedal ke arah gol beliau, dan samasa dengan mudah hanya meletakkan kepala dan terus. Satu jaringan yang baik, satu hantaran yang baik, satu gerakan yang baik dari Titim. Kata orang bermacam cara untuk menghasilkan gol. Walaupun agak kebuntuan, gerak-gerak yang pada awalnya kurang kemas. Tapi perhatikan Pulau Pinang untuk menyamakan kedudukan. Tindakan pantas daripada penjaga gol pasukan tuan rumah. Dapat mengelakkan ataupun tidak dapat disempurnakan oleh pemain gantian pasukan Pulau Pinang, itu Faizal Ghazli sebentar tadi. Akhrul Razi, kawasan tengah, tolakan ke sebelah kanan di sana kepada Muhammad Kamal Azizi. Sebelum pada Takiyuddin, Titi mencari lorong. Hantaran yang cuba ditujukan kepada Farhan Tajiev Mujur dibaca dengan pantas oleh center back pasukan Pulau Pinang, Ronaldo Lobo. Nampaknya pemain-pemain Titi lebih bersemangat selepas menjadikan gol pertama mereka. Jadi permainan lebih open selepas jaringan tersebut. Jadi apapun untuk pasukan Titim, Fakhrul Razi akan mengambilnya. Manakala Sani Anwar Kamsani bersedia benteng tiga pemain di depannya. Fakhrul Razi, apakah yang dilakukan? Lepatan lencong keras ke depan pintu gol. Tapi satu lagi susulan di sana. Satu kata terlepas. Oh, daripada Mamadu Samasa. Bagaimana kibaran di hujung sana? Penolong pengadil dua, Muhammad Zulkifli Jusoh, sudah pun mengenal pasti dalam kedudukan offside. Cemas juga ataupun ini peluang hampir-hampir pasukan Titim dapat menambah jaringan, Lim. Ya, walaupun satu rembatan sebenarnya dibuat, tetapi semasa dapat membuat tandukan tersebut dan tangkapan Sani Anwar Kamsani sebenarnya sudah terlepas, tetapi dapat mendakap semula bola tersebut. Tapi apapun, lempatan keras disambar dengan tandukan. Ini pula akhirnya lempatan daripada Faizal Ghazli. Tindakan yang diteruskan, amaran lisan daripada pengadil seperti mengatakan
dia tidak mendengar whistle kerana kesalahan bola terkena tangan. Handball di situ. Abangnya Muhammad Faili Ghazli berada di bangku simpanan. Ini pemain yang baru masuk. Kemarin Faizan satu cross, tandukan Azrul di situ. Dia berada dalam kotak penalti. Dua pemain pertahanan pasukan pasukan Titim di situ, tapi lonjakannya agak baik sebenarnya. Ya. Tandukannya agak kemas juga daripada Azrul. Ya, satu hantaran yang baik juga sebenarnya. Dan beliau tidak dikawal rapat, dapat membuat satu free header di sana. Cumanya jarak yang agak jauh sedikit. Walaupun yeah, hentakan tandukan Azrul agak baik di situ. Sekarang ini Syamil Kuti masih lagi cuba mengasak, dipintas oleh Nur Hakim Hassan. Fakhrul Razi Musa pula. Baik antaran Fakhrul Razi kepada Tajev, namun masih perlu berdepan dengan Ronaldo Lobo. Balik semula kepada Nur Hakim Hassan. Dia mengacah rebatan Nur Hakim Hassan. Aduh, baik juga. Hanya menolong pengadil di hujung sana mengibarkan sepakan gol. Mungkin tidak ada tampanan, reflection percubaan daripada Nur Hakim. Satu gerakan yang baik daripada beliau. 17 Faiz Subri di sana, kelincahan yang ditunjukkan, cuba menggelecek. Telakan baik daripada Faiz kepada Diogo. Ronaldo Lobo sudah pun menanti. Azrul mengacah, masih lagi dapat mengawal. Balik semula kepada Ronaldo Lobo. Kewisan satu layoff yang tidak sempat dikawal oleh Jafri, tetapi ada ruang untuk pasukan Titip. Jika peluang yang digunakan untuk menambah jaringan, rebatan tepat, tetapi tindakan cemerlang. Penjaga gol gantian pasukan Pulau Pinang, Sani Anwar Kamsani, menindakkan peluang untuk gol kedua pasukan Titip. Nur Hakim yang memulakan ataupun mencuri bola pantas hantaran yang baik ini. Ini peluang gol Lim Chan Yu. Saya pasti jurulatih pasukan Titip Rahmat Dermawan terkejut kerana mereka tidak dapat menjaringkan gol ini. 2-1 selalunya 100% akan menjadi gol. Peluang keemasan untuk Titip untuk mencari gol kedua. Rebatan yang tidak kuat sebenarnya daripada Jeffrey. Peluang terbaik, terdapat dua pemain di hadapan gol. Tajev tidak offside, tiada kibaran di ujung sana, tetapi tidak dapat digunakan sepenuhnya oleh Tajuddin Roslan. Tetapi tidak mengapa, gol tunggal jaringan Mamadou Samassa. Pemain ini, pemain Perancis Mali ini, pada minit ke-71 memberikan kemenangan. Sedikit cuma senyum daripada jurulatih pasukan Titip Rahmat Dermawan, tetapi jelas kemenangan yang mampu menyuntik moral. Sebaliknya, kekalahan ketiga berturut-turut untuk pasukan Pulau Pinang. Rumusan daripada Lim Chan Yu. Jadi satu gol lebih penting daripada pasukannya menguasai perlawanan keseluruhannya, dan ianya berpihak kepada pasukan Titip. Walaupun bagi saya mereka tidak bermain sebaik yang saya harapkan, tetapi tiga mata amat penting untuk mereka, dan untuk pasukan Pulau Pinang pula tiga kekalahan, apa seperti apa yang Bakar katakan, tiga kekalahan berturut-turut, dan sudah tentu Rahmat Dermawan lega dengan keputusan ini. Jadi tandukan kemas daripada hantaran Tajev daripada Samassa menambah keresahan, ketidaktentuan perancangan jurulatih Pulau Pinang dari England, iaitu Ashley Westwood bersama-sama penolongnya iaitu Darren Reed. Kerana malam ini tewas 1-0, pasukan Pulau Pinang harus balik semula ke drawing board untuk memastikan perancangan, dan sudah pastilah untuk Ashley Westwood, Liga Malaysia, Liga Super Malaysia tidak semudah begitu saja kerana bimbingannya setakat ini belum menampakkan sebarang kesan, kerana di akhirnya keputusan di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah pada malam ini, kemenangan pertama dilakar oleh pasukan Titim menundukkan Pulau Pinang 1-0.